Nah, ini dia saudara Wan Saiful yang memang terkenal sebagai seorang penganalisis politik dan ekonomi di Malaysia. Ia telah mengambil satu keputusan yang cukup membanggakan kita untuk menyertai bersama-sama perjuangan Parti Berbumi Bersatu Malaysia sebagai ahli seumur hidup. Bukan ahli biasa, ahli seumur hidup ya. Beliau adalah seorang yang cukup berpengalaman. Saya tak payah nak jelaskan, mungkin Wan Saiful sendiri akan menyatakan dengan terperinci latar belakang dan rekod urusan dan juga pengalaman yang telah beliau lalui sejak daripada masa di UK dan yang kemudiannya balik ke Malaysia untuk menubuhkan Institute for Democracy and Economic Affairs ataupun IDEAS sebagai ketua eksekutifnya ataupun chief executive officer. Kita tahu think tank ini antara think tank yang terbaik di Asia. Jadi yang jadi ketuanya ialah Wan Saiful sendiri. Jadi kita rasa cukup bertuah kerana dengan kehadiran Wan Saiful, maka beliau tentu akan dapat meningkatkan lagi image parti kita, memberikan sumbangan idea yang banyak yang beliau ada untuk menambah dan meningkatkan upayaan parti kita di khalayak rakyat Malaysia. Dan di samping itu, saya telah bersetuju bila berbincang dengan saudara Dato' Dr. Rais Hussein yang sekarang ini menjadi pengerusi Biro Dasar dan Strategik PPPM. Pengerusi Biro Dasar dan Strategik PPPM yang telah memberikan banyak sumbangan untuk menentukan hala tuju dan dasar parti kita. Saya bersetuju Wan Saiful akan menyertai sebagai timbalan pengerusi dengan Dato' Dr. Rais. Dengan kehadiran beliau tentu dapat strengthen the position of the Bureau, memberikan banyak nasihat kepada kita tentang apa yang boleh kita lakukan untuk menangani isu dan masalah yang sedang pun dihadapi oleh negara kita pada waktu ini. Di samping itu, saya sedang meneliti ada beberapa kedudukan dalam Majlis Pimpinan Tertinggi yang telah dikosongkan selepas beberapa ahli kita meninggalkan parti dan kedudukan itu belum lagi diisi. Saya sedang meneliti kalau betul sah boleh dibuat lantikan, maka saya bersetuju untuk Wan Saiful dilantik dalam Majlis Pimpinan Tertinggi. Itu keputusan yang kita buat pada hari ini. Jadi saya jemput yang berbangga saudara Wan Saiful untuk memberikan pendapat mungkin dalam bahasa Inggeris dia lebih pakar dari saya. Thank you. Kalau boleh sendiri dan sebagainya. Boleh. PPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan dihormati Tan Sri, para pemimpin dari para pemimpin daripada PPPM dan lain-lain parti dalam Pakatan Harapan. Wartawan-wartawan, wakil media dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Sebagai pembuka kata, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PPBM, kerana sudi menerima kehadiran saya. Ini langkah pertama yang saya lakukan dalam dunia politik kepartian secara aktif di Malaysia. Sebagai budak yang baru belajar, sudah pasti banyak kesalahan yang mungkin saya lakukan dan saya mohon bantuan dan jasa baik daripada abang-abang dan kakak-kakak untuk membantu saya dalam memulakan perjalanan ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, selepas saya menamatkan pelajaran saya di Sekolah Alam Shah Kuala Lumpur sebelum berpindah ke Putrajaya pada tahun 1992, SPM 1992, saya melanjutkan pengajian ke United Kingdom. Saya ke UK pada bulan Ogos 1993 dan saya menetap di sana sehingga bulan Oktober 2009. Saya bergerak aktif dalam pergerakan mahasiswa Malaysia di sana.
Dan saya rasa semua maklum bahawa saya bergiat aktif dalam payung PAS pada waktu itu. Pengalaman saya bersama PAS banyak membentuk pemikiran saya dan saya amat bersyukur dengan pengalaman tersebut. Sekitar pertengahan tahun 2004, saya masih ingat lagi bagaimana saya dan isteri mula berbincang mengenai perancangan kami jangka masa panjang. Ketika itu, keputusan yang kami ambil ialah untuk kekal menetap di United Kingdom dan tidak kembali ke Malaysia. Kehidupan kami di sana, alhamdulillah, agak selesa. Anak-anak sudah mula bersekolah di sana. Malahan, kami mula berbincang mengenai membeli rumah di sana dan memulakan pelaburan PPF lah, planning untuk persaraan. Tetapi ada perubahan yang berlaku, iaitu pada pertengahan tahun 2009. Saya menerima tawaran daripada seorang penderma, seorang yang bermurah hati, untuk menderma sekitar RM500,000 untuk memulakan sebuah kumpulan pengkaji dasar, kumpulan pemikir di Malaysia. Jika saya mahukan wang tersebut, saya perlu kembali ke Malaysia dan itulah permulaan kepada tertubuhnya Institute for Democracy and Economic Affairs, IDEAS, yang disebut di Tan Sri tadi. Keputusan yang diambil pada masa itu memang keputusan yang besar. Malahan risikonya juga adalah tinggi. Wang yang ada hanyalah RM500,000. Nampak besar tapi jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan tanggungjawab yang perlu dilakukan. Dan tiada jaminan pada masa itu bahawa IDEAS akan berjaya. Tetapi saya dan isteri bertekad bahawa itu adalah peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk negara ini. Walaupun risikonya wujud dan kesan terhadap keluarga terpaksa memindahkan anak-anak yang sedang bersekolah pada waktu itu, hilang jaminan dari segi kewangan dan sebagainya, kami yakin bahawa ada faedah yang lebih besar yang boleh dicapai jika kami kembali ke Malaysia. Maka akhirnya, kami membuat keputusan untuk keluar dari comfort zone pada masa itu dan kembali ke tanah air untuk cuba melakukan sesuatu yang positif untuk negara. Kira-kira 2 minggu lepas, dan saya salahkan Dato' Rais mengenai masalah yang timbul. Kira-kira 2 atau 3 minggu lepas, kami sekeluarga terpaksa berhadapan dengan persoalan yang lebih kurang sama sekali lagi. Iaitu adakah kami mahu terus berada dalam comfort zone atau mahu mengambil risiko yang baru sebagai percubaan kecil untuk membuat sedikit sumbangan kepada negara. Saya masih ingat apabila saya menimbulkan isu ini kepada isteri saya, jawapan yang diberi oleh beliau adalah saya tidak boleh mementingkan diri sendiri dan dia pun tidak boleh mementingkan diri sendiri. Maksudnya jika ada satu panggilan yang lebih tinggi, walaupun risikonya besar, jangan ditolak jemputan itu semata-mata kerana memikirkan kesan terhadap diri sendiri semata-mata. Sedangkan ada keburukan yang lebih besar yang perlu ditentang. Perbualan dengan isteri saya itu merupakan langkah pertama yang akhirnya membawa saya ke dalam PPDM. Memang jika difikirkan kesan terhadap saya secara peribadi, sukar untuk saya ceritakan betapa besarnya risiko. Saya kehilangan sumber pendapatan dan bermula pada hari ini. Secara rasminya saya menjadi graduan menganggur yang pendapatan bulanannya adalah kosong. Risiko lain ialah pasti akan ada pihak yang akan mengorek tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan saya yang lepas dan mencari jalan untuk melaga-lagakan saya dengan parti baru yang saya pilih ini. Sudah pasti juga akan ada yang cuba menimbulkan keraguan dan mengelirukan orang ramai dengan maksud liberalisme yang banyak dikaitkan dengan saya dan mengaitkan saya dengan perkataan liberal yang mereka salah tafsir. Dan mungkin juga ada rakan-rakan yang selalunya dahulu amat selesa untuk mengajak saya berbual dan berbincang, tetapi kini mula menjauhkan diri. Itu semua saya terima sebagai asam garam dalam persaingan politik di Malaysia. Dan sebagai orang baru, saya merayu kepada sekali lagi kepada abang-abang dan kakak-kakak untuk memberi saya juga anjar bagaimana untuk melalui cabaran-cabaran ini. Saudara-saudari sekalian, walaupun wujud sebegitu banyak kebimbangan dalam diri saya, tetapi saya yakin bahawa menyertai PPDM ini adalah satu perkara yang perlu saya lakukan sekarang. Malahan bukan saja perlu, tetapi terus terang saya katakan bahawa saya sebenarnya malu kerana saya hanya berani melakukan ini pada hari ini. Jika dilihat suasana dalam negara, semua kita tahu bahawa pelbagai masalah yang melanda adalah bermula dengan kerosakan yang berlaku di peringkat pemimpin politik. Rasuah, salah laku, pemusatan kuasa, rompakan wang rakyat mencipta pelbagai alasan
untuk mempertahankan perkara yang salah. Penyebaran message yang berlaku, penyebaran message yang boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat. Semua ini berlaku paling banyak di peringkat orang politik, bukan di kalangan rakyat biasa. Dan kita juga sedia maklum bahawa untuk menyelesaikan masalah yang timbul, kebanyakan masalah ini, penyelesaian yang kita perlukan ialah penyelesaian di peringkat politik. Negara kita ini memerlukan pentadbiran yang mempunyai political will untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi political will itu tidak wujud dalam pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional sekarang. Dalam suasana yang sedemikian, dalam keadaan political will itu tidak wujud, semua perubahan yang kita mahukan sama sekali tidak akan berlaku jika rejim pemerintah yang ada sekarang pada hari ini tidak terlebih dahulu ditukar. Berucaplah sekuat mana sekalipun, tulislah sebanyak mana kertas cadangan sekalipun, sekiranya rejim yang sama terus mentadbir negara, perubahan tuntas yang kita mahukan mustahil akan terlaksana kerana political will itu tidak wujud. Penyelesaian yang sebenar hanya akan berlaku jika kita semua bangkit menolak dan menjatuhkan rejim UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, sebab itulah saya katakan tadi, saya malu. Saya malu apabila berhadapan dengan anak-anak muda yang pernah saya temui di seluruh negara. Syed Saddiq, mana Syed Saddiq? Dengan komitmennya untuk membangunkan sayap parti. Saya pernah berjumpa dengan saudara Fahim di semasa saya menjalankan kajian mengenai PPBM. Saya pernah berjumpa dengan anak-anak muda seperti saudara Iqbal di Perlis, saudara Azril di Kedah, saudara Danny yang ada dalam bilik ini, begitu aktif di JL ada kat depan kita. Puan Nurlihan yang bergerak aktif di Johor. Dan ramai lagi anak-anak muda yang lebih awal mengambil risiko, mengambil pendirian untuk tidak menghiraukan cabaran yang sebegitu besar yang bakal mereka hadapi demi untuk memastikan negara ini kembali ke landasan yang lebih baik. Mereka ini baru berumur sekitar 20-an, tetapi mereka berani. Lebih penting lagi, mereka menyedari jauh lebih awal dari saya bahawa perubahan yang diperlukan oleh negara ini adalah perubahan politik. Sedangkan saya pula pada bulan Jun ini akan mencapai umur 43 tahun, muda lagi lah. Tapi hampir dua kali ganda umur mereka. Ada di kalangan media, kawan-kawan media sekarang yang melabel saya dengan pelbagai label yang saya ucapkan terima kasih. Ada yang kata prominent intellectual lah, ada yang kata influential thinker lah. Semua label-label ini saya terima dengan penuh rendah hati. Tetapi inilah yang memalukan saya, kerana dengan umur dan label yang sebegitu sekali, kenapa agaknya begitu lewat sekali saya memberanikan diri seperti anak-anak muda lain yang bangkit untuk berjuang mengusahakan satu-satunya perubahan yang amat diperlukan oleh negara kita. Sebab itulah pada hari ini, walaupun saya gembira dengan sokongan yang ditunjukkan oleh semua pihak, saya ingin memohon maaf kepada kawan-kawan yang lain kerana saya agak terlewat dalam menjelaskan perjuangan kita ini. Dan saya mahu mengajak rakan-rakan di luar sana agar kita semua mencontohi keberanian dan kesungguhan puluhan ribu anak muda yang telah sedia menyertai Parti PBB Bersatu Malaysia. Sertailah perjuangan ini agar kita dapat bersama-sama berusaha mengembalikan maruah negara kita. Saudara-saudari, izinkan saya menggunakan peluang ini untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai mengapa saya memilih PBB. Saya boleh menjangkakan bahawa ada yang bimbang, ada yang akan memberi komen bahawa Wan Saiful telah terlupa seruan beliau ke arah Malaysia yang tidak lagi berpolemik mengenai ras, mengenai bangsa. Ada juga yang mungkin akan berfikir bagaimana mungkin Wan Saiful ini bersekongkol dengan individu yang namanya Tun Mahathir, yang dulu semasa dia berada di universiti, dia sendiri pernah gelar sebagai Maha Fir'aun. Bagaimana mungkin saya bersetuju dengan Tan Sri Muhyiddin yang pernah saya bangkang semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan banyak lagi. Dalam 2-3 minggu kebelakangan, apabila timbul persoalan nak menyertai PBBM, saya juga banyak memikirkan isu-isu ini. Apa akan jadi kepada kredibiliti saya jika saya mengambil jalan, mengambil pilihan untuk menyertai PBBM? Saudara-saudari, dunia akademik, dunia penganalisa, dunia masyarakat sivil adalah dunia idealisme. Ia satu dunia yang mencabar, ia satu dunia yang amat penting
dunia ini mempunyai peranan yang amat besar untuk mencorak pemikiran rakyat dalam jangka masa panjang. Tetapi jika kita mahu mendepani dan menangani masalah yang melanda negara pada hari ini, maka kita perlu melakukan tindakan pada hari ini. Ya, sudah pasti idealisme perlu dikekalkan. Tetapi hakikat kehidupan ialah kita perlu berkompromi untuk mencapai keputusan yang boleh dilaksanakan pada masa sekarang. Hari ini kita tidak mempunyai seorang Nabi yang maksum untuk memimpin kumpulan umat ini. Dan sudah pasti tidak ada pemimpin politik yang maksum. Maka dengan realiti itu, kita perlu memilih sebuah platform yang wujud, yang mempunyai potensi paling baik untuk mencapai matlamat yang kita idamkan. Sebagai perbandingan, saya rasa kalau tuan-tuan lihat, agak clear bahawa saya ini ada masalah overweight sikit. Dalam 2 tahun lepas saya try jalan Dato' Rais, saya depan ni saya interview dengan doktor saya macam mana. Dalam 2 tahun lepas saya pergi jumpa seorang doktor untuk melalui satu program diet. Yang menarik ni doktor ni namanya Dr. Mahathir Mohamad. Ni betul ni, klinik dekat Kelantanjaya, bukan dekat Putrajaya. Ini memang betul, klinik Dr. Mahathir Mohamad. Nasihat yang doktor tu bagi, pertama sekali kurangkan makan nasi. Baru-baru ini ada orang kata bahawa untuk gantikan nasi kita kena makan quinoa. Ya, mungkin itu idealnya. Tapi quinoa ni makanan orang kaya. Saya datang dari background orang yang bekerja dengan NGO, dan saya tidak jumpa lagi penderma yang boleh memberikan sumbangan secara rahsia dalam akaun peribadi saya untuk membolehkan saya mampu membeli quinoa. Maka walaupun ideal, tapi hakikatnya quinoa ini makanan rugi orang yang kaya sahaja, bukan orang biasa seperti saya. Maka saya terpaksa berkompromi dengan kurangkan makan nasi. Ada orang kata tambah makan bihun sikit sebab ada GI kalorinya rendah. Tapi yang pentingnya murah lah basically. Seperti itu jugalah apabila kita berhadapan dengan pilihan politik yang ada. Kita boleh mengimpikan sebuah parti yang perfect, yang memenuhi semua idealisme kita. The perfect party. Tetapi kita juga perlu berpijak di bumi yang nyata. Hakikatnya adalah mustahil impian itu akan wujud secara perfect, secara sempurna, kerana Malaysia ini adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai adunan. Dalam keadaan itu, saya berkeyakinan bahawa BPBM lah parti yang paling hampir dalam membolehkan saya mencapai idealisme saya. Kita sedar bahawa masyarakat kita hanya akan memandang serius kepada sebuah parti yang boleh menjangkau, membentuk dan memimpin pemikiran orang Melayu ke arah perubahan. Hanya PPBM yang mampu melakukan perkara ini dengan meluas di seluruh negara. Maka jika kita mahu memperbaiki nasib dan masa depan orang Melayu demi kebaikan negara secara keseluruhannya, inilah patinya. Kita juga sedar bahawa masyarakat mahukan pemimpin yang berwibawa dan berpengalaman untuk memimpin fasa transisi negara. Hanya PPBM yang boleh menawarkan barisan kepimpinan yang boleh diterima oleh semua untuk menjalankan tanggungjawab besar itu. Kita juga sedar bahawa negara ini memerlukan satu wawasan yang baik untuk membawa kita ke hadapan. PPBM ini kini dipimpin oleh individu yang bertanggungjawab menggariskan wawasan yang menjadi panduan negara sekarang. Dan yang paling penting, saudara-saudari, semua kita pasti menerima hakikat bahawa generasi yang akan memimpin negara pada masa hadapan adalah generasi muda pada hari ini. Lebih separuh daripada ahli PPBM hari ini adalah mereka yang berumur di bawah 35 tahun. Jika dibandingkan dengan semua parti-parti politik, baik Barisan Nasional maupun Pakatan Harapan, PPBM inilah satu-satunya parti yang boleh mendabik dada mengatakan bahawa kami adalah parti anak muda. Dan dengan itu, parti inilah juga yang paling berpotensi untuk mencorakkan kepimpinan masa depan negara. Mungkin satu cabaran yang akan dihadapi ialah ada yang masih skeptikal kerana mereka bimbang jika PPBM adalah sebuah parti chauvinis Melayu. Kepada mereka ini, jawapan saya ialah itulah hakikat suasana politik negara yang mana kita mesti hidup dalam realiti. Dan realitinya, hakikatnya, pada hari ini kita perlu memperjuangkan kesejahteraan umat Melayu sekiranya kita mahu rakyat secara keseluruhan yang mendapat manfaat. Walau bagaimanapun, saya menghargai pandangan kritikal yang diberikan. Dan jika saudara-saudari masih tidak yakin atas apa jua sebab, maka saya pohon agar kita memikirkan masa depan negara
dalam gambaran yang lebih besar. Jika ada beberapa perkara yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan adalah kecacatan hati ini, saya merayu agar janganlah perfection, janganlah kita biar perfection become the enemy of the good. Janganlah impian terhadap kesempurnaan menyebabkan kita memusuhi satu usaha yang baik dan rasional dalam konteks kita pada hari ini. Keutamaan paling tinggi sekarang ialah untuk mengembalikan negara ke landasan yang lebih baik. Jangan dibiarkan idealisme kita akhirnya membantu mengekalkan sebuah kerajaan yang korup, yang tidak ada political will dan tidak mampu untuk berubah. Akhir sekali, saudara-saudari, saya menyeru rakan-rakan golongan profesional, tokoh-tokoh korporat, ahli-ahli akademik, anak-anak muda, lelaki maupun wanita. Sudah tiba masanya untuk kita bangkit dan menyatakan yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Parti ini adalah satu parti muda. Parti ini adalah satu parti muda yang dianggotai oleh sebegitu ramai anak muda. Inilah parti yang akan mencorakkan masa depan negara. Dan kita boleh memainkan peranan yang signifikan dalam parti ini. Sudah tiba masanya untuk tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari menyertai kami dalam perjuangan. Cukuplah. Janganlah kita terlalu berkira dengan seribu kebimbangan. Kerana terdapat ribuan anak muda yang telah sedia bersama dengan parti ini yang menolak ke tepi segala perkiraan mengenai kebimbangan-kebimbangan itu. Demi mahu menyaksikan maruah negara ini dapat dikembalikan. Saya yakin kita semua mempunyai mimpi untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih baik dari hari ini. Kita semua mempunyai mimpi untuk melihat Malaysia ditakbir pemimpin yang berintegriti. Tetapi saudara-saudari, mimpi tidak akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus lena di buai mimpi itu. Mimpi hanya akan menjadi kenyataan jika kita memberanikan diri untuk bangun berjuang, mengambil risiko untuk bangun dari tidur dan meletakkan nama kita sebaris dengan individu-individu lain yang dan anak-anak muda lain yang telah lama dan lebih awal menyertai perjuangan ini. Hanya dengan menyertai perjuangan inilah kita boleh mengusahakan sebuah negara Malaysia yang pernah divisikan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam permasyuaran kemerdekaan negara kita. Iaitu sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berasaskan prinsip kebebasan dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ucapkan pada saudara Wan Saiful yang telah jelaskan pendiriannya yang agak panjang lebar. Saya percaya cukup lengkap. Saya tak sangka dia beri ucapan sebegitu hebat pada pagi ini. Sebelum kita bagi peluang untuk soal jawab dan sebagainya, saya nak menyerahkan kad keahlian dan menunjukkan secara resmi Wan Saiful sudah menjadi ahli PPPM dan berbagi. Selepas Wan Saiful menyertai PPPM pada pagi ini, akan mendorong lebih ramai lagi para profesional, orang yang agak berwibawa berkelayakan untuk menyertai gerakan PPPM. Saya nak bagi tahu ada beberapa lagi tokoh-tokoh yang akan menyertai pagi ini dalam tempoh yang terdekat ini. Sudah ditawarkan. Soalan. Adakah atas kesedaran sendiri dia tak ikut UM ataupun ditawarkan oleh UM? Ya, saya rasa
sepanjang saya berada dalam idea, saya bekerja dengan pemimpin politik daripada pelbagai parti. Jadi dengan pengalaman itu, saya juga banyak berbincang dengan kawan-kawan dalam PPPN. Jadi isu untuk menyertai salah satu parti dalam Pakatan Harapan memang timbul. Tapi saya memikirkan secara lebih serius apabila saya mula bergiat dengan, bukan bergiat lah, mula mengenali pemimpin parti dengan lebih dekat dalam masa yang dekat saja sebenarnya, lebih kurang 2-3 minggu lepas. Dan timbul kesedaran bahawa ada keperluan untuk melakukan sesuatu. Jadi bila timbul kesedaran itu, saya rasa keputusan untuk menyertai BBM ni senang sajalah untuk dibuat. Sebab saya pun memang dah kenal lama sebelum. Kepada buka tawaran lah. Apa maksud tawaran? Bukan tawaran, maksudnya BBM mengajak menyertai. Oh, dia saya rasa it works both ways. Saya tanya, kemudian bersembang dengan Datuk Rais, Datuk Rais kata kalau not okay je. So lebih kurang itulah. It's not a very complex process. Okay, ada lagi? Nanti. Sebenarnya tadi Tansi ada menyatakan bahawa saudara Wan akan ditawarkan jawatan di mana pengurusi Tepi Biru dan kemungkinan untuk menyertai kepimpinan tertinggi. Adakah itu salah satu tawaran awal untuk saudara Wan? Dia tak tahu, hari ini baru saya beritahu. Bukan ada tawaran sebelum itu. Tapi saya percaya dengan pengalaman beliau, pengalaman yang kita tahu tadi, di mana tak kita gunakan apa ni segala ilmu dan akaran beliau tu kalau tidak di dalam hati kita secara langsung. Sebab itu saya bincang dan Datuk Rais ni yang sudah lama pun awal lagi terlibat dalam bidang apa pembalan dasar, isu-isu pokok, masalah strategi, ada yang telah tahu selama ini berpendapat agak wajar untuk manfaatkan ilmu dan kepakaran sedawan saya pun tu kita gandingkan beliau bersama-sama dengan Datuk Rais. Datuk Rais nak jelas sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat dengari semua. Ya, banyak perbincangan telah diadakan dan daripada apa kita tahu skill set saudara Wan Saiful ni, dia merupakan seorang yang betul-betul pakar tentang pengubahan polisi dan banyak menerbitkan dan menulis polisi-polisi yang cukup komprehensif. Jadi adalah bersesuaian dengan kebolehan beliau. Dia bersama saya dalam Biro Dasar dan Strategi. Saya betul-betul bertuahlah kata ayah saya dulu, if you circle yourself with people who are better than you, you don't have to work much. So I can take a little bit break now. So alhamdulillah, so Wan Saiful is a great acquisition for us. Many mihuns and coffee brew and teh tarik that we had mostly in my house. Alhamdulillah, today we managed to unveil him. And the most important thing, he has taken a very big risk, leaving behind a very comfortable living. If I tell you what is his monthly salary, you guys will be shocked. But he left all that to be part of the journey to save Malaysia. I think that is a very, very noble thing to do. And I hope the punya speech pun was very, very comprehensive and speaks to the heart and minds of the people. And I hope the people will respond. Thank you so much. Baru lebih kurang 55 minit announce, saya tak boleh tiba-tiba buat pesan pandai-pandai sendiri lah. So that will be for party to decide. Kalau tidak 5 minit lagi kena pecat dah ni. Lagi soalan lain? Bila BBM dan tak setelah kita tak boleh amanah
Dah dijelaskan tadi. Dah ada tadi. Nanti Danny boleh bagi the text of the speech. Cik Saiful, Cik Wan Saiful merasakan bahawa sudah tiba masanya untuk membabitkan diri dalam dunia politik. Okay, so saya perlu explain tadi. Saya sebenarnya penglibatan dalam dunia politik ni dah agak lama. Masa di UK pun saya aktif dalam politik berbentuk kepartian. Cuma sejak balik ke Malaysia, saya tidak aktif, tidak terlibat dengan satu politik parti sahaja. So penglibatan dalam politik saya rasa has been normal for me for many years. Yang berbeza hari ini ialah I'm taking a stand on which side to be. That's the difference. Sebab hasil daripada pergaulan saya dengan pelbagai pihak sebelum ini, saya rasa it is no longer consistent to me to say that I have certain things that I believe in but still claim to not take side. Kita berada dalam satu situasi yang mana semua orang nampak bahawa ada masalah melanjutkan. Selama mana lagi kita nak duduk di satu peringkat, satu side yang seolah-olah okay whether the country is going the right way or the wrong way. So keputusan ni satu keputusan besar. Bezanya hanyalah saya pilih satu parti rather than talking to all the parties. Tapi maksud saya itu bersediakah menjadi seorang ahli politik? Dia bersedia tu kalau saya tak menyertai, saya rasa kalau saya tak bersedia, saya tak akan menyertai. Tetapi sebenarnya terus terang saya katakan, I still don't know what's going to hit me. I'm not sure if the party knows what's going to hit you. So this will be, for me, this will be a learning process. Dan saya amat mengharapkan supaya kawan-kawan lain, abang-abang, kakak-kakak kat luar, bila saya dah mula turun ke pekat kawasan, bahagian dan sebagainya, saya amat memerlukan bantuan untuk adapt kepada cara politik yang baru ini. This is completely something new. Dan saya rasa salah kalau saya kata bahawa saya tahu semua yang akan datang. I really don't. I'm taking risk, I'm learning new thing. Tapi bersediakah Cik Zaiful nak menjadi wakil rakyat? Bersedia tak? Kalau dicalonkan, bersedia tak? Dan tu kita tunggu pesan parti dulu. So lepas tu insyaAllah kita... Tapi bagaimana pula abang parti atau ingin mendapat seorang tokoh seperti Cik Zaiful? Adakah hanya mahu diletakkan di belakang tabir parti? Terutama macam Cik Rais kata duduk di bawah biro dasar ataupun dia ditunjukkan sebagai seorang pemimpin parti. Ya, beliau lah tokoh, kita dah iktiraf beliau. Sebab itu hari ini special. Yang orang lain pun masuk juga, tapi agak lebih sikit daripada yang lain. Itu bukan pasal mereka tak penting. Dan kehadiran Wan Saiful, saya menopok kepada apa yang kita telah buat selama ini. Tadi pun telah beliau jelaskan dengan panjang lebar. Keduanya, immediately selepas daripada apa yang telah pun sebutkan tadi, kita dah umumkan beliau punya kedudukan mula masuk ke dalam kancah politik secara real dengan menyertai salah satu biro yang terpenting dalam majlis tertinggi kita, iaitu biro dasar dan strategi. Ini memang kita perlu mempunyai orang seperti beliau untuk membantu Dato' Rais. Jadi itu sudah tidak di belakang tabir lah, dah depan, dah ke depan. Hari ini pun hadir di hadapan sosial media pun untuk menunjukkan bahawa kedudukan beliau ini memang kita harap boleh membantu kita dalam segala gerak kerja dan juga urusan-urusan yang kita nak laksanakan mulai dari sekarang. Kemudian itu saya sebutkan, sekiranya kekosongan yang sudah berlaku dalam PPM setakat ini dalam MPT-nya itu boleh diisi dengan lantikan oleh Presiden ataupun parti, maka saya kata kita akan lantik beliau di situ. Di situ dah sudah satu lagi saya fikir peranan yang paling penting. Bila dah berada dalam peringkat tertinggi itu, mana apa saja idea dan pandangan dia akan dapat kita sama manfaatkan berbincang bersama-sama. Tapi ke right? Satu step calon pilihan raya bagaimana? Tadi dia dah beritahu sebab pada kita di atas. Kita ramai tokoh, ini tokoh baru. Jadi dalam peringkat kita nak menilai sesiapa yang enggak layak, tak boleh nak tepikan beliau. Itu maknanya kita akan ambil kira siapa-siapa yang ada. Ramai lagi yang di luar sana pun begitu juga, dengan tempat-tempat yang telah pun ditawarkan kita untuk ditandingi seperti di kawasan parlimen ataupun di peringkat negeri. Jadi itu tak terkecuali di depan semua baris di sini semuanya layak-layak berlaku. Mungkin di depan sana pun layak-layak berlaku. Kalau masuk PBM, kalau layak, kita ada wakil media.
dalam PBBM itu sebagai contoh. Jadi ini biasa lah ya, dalam mana-mana keadaan political party kita akan ambil ketokohan dan kewibawaan dan juga cara bagaimana kita nak meningkatkan image dan kedudukan parti kita, itu kita akan ambilkan perhatian. Bermakna Wan Chan itu dah berada dalam senarai teratas calon-calon PBBM? Tak, dia pun masuk sekarang, baru aja. Tak apa lah itu, apa yang itu sangat. Ada lain? Antara perkara-perkara yang saya kena belajar disiplin dalam parti. Tapi let me put it this way, dalam mana-mana kerjaya, dalam mana-mana bidang yang kita sertai, in fact as a member of any media company, there is a certain process that you need to go through in order to come to a particular decision. That decision, you know, kita akan cuba sedaya upaya. Mungkin saudara-saudari lebih biasa daripada saya dalam hal ini. You will try your best to make sure people at a higher level will listen to you. But then you follow the line that has been agreed. That becomes your opinion as well. So ada perkara yang kita boleh bincangkan secara terbuka, ada perkara yang kita akan bincangkan secara dalaman, yang dikeluarkan oleh parti, dikeluarkan oleh mana-mana organisasi secara rasmi. Itulah pandangan rasmi. So dalam kita menyertai mana-mana organisasi, dan yalah, saya baru ni lebih kurang macam kerja baru ya. Dan saya yakin saudara-saudari pun apabila menyertai bidang pekerjaan, that is something that you just have to learn. So saya yang penting kat sini, saya perlu sedar bahawa saya orang baru. Jadi bila orang baru, jangan nak perasan baru sangat lah. So you know, there are things that I will need to learn. There are things that maybe the party hopefully will give me the chance to explain. Dan kemudian harapnya insyaAllah kita sampai ke satu keputusan yang lebih baik. Saya YouTube untuk bayaran. I'm not commenting on that one. Hello. Nanti pasal apa mau? Apa? Yang kenyataan mengenai tentang extension kesahan parti tahunan. Well, itu satu yang agak besar bagi kita eh. Saya agak tidak menenggelamkan Wan Saiful dalam apa ni, polemik penaraian status UMNO pada hari ini. Tapi sebenarnya memang dah ditularkan tentang berita bahawa status kedudukan UMNO mungkin boleh dipertikaikan oleh ahli. Saya sebagai bekas timbalan presiden dan juga pernah menjadi pengerusi jawatan kuasa perlembagaan UMNO agak lama sebagai naib presiden pun faham tentang perlembagaan tadi. Jadi sekarang ini yang berbangkit ialah kerana mengikut saya dah sedia dah macam saya tahu dia nak soalan pasal 10.16, sorry kalau siapa kita dah habis sikit. Perlembagaan UMNO memperuntukkan, ini kita quote, Majlis Tertinggi berhak menangguhkan pemilihan di peringkat Majlis Tertinggi bahagian dan cawangan. Penangguhan ini tidak boleh lebih daripada 18 bulan daripada tarikh pemilihan yang sepatutnya ia diadakan. Ini Perlembagaan UMNO kata. Mesyuarat perwakilan dan pemilihan UMNO di peringkat bahagian yang lalu diadakan serentak pada 19 Oktober 2013. Saya kira Hanif Katiri, kita punya peguang pun dah ada jelaskan tentang kedudukan. Saya cuba ulang. Dan pemilihan ahli Majlis Tinggi UMNO dan wakil bahagian Keperhimpunan Agong UMNO 2013 diadakan serentak pada 19 Oktober 2013. Pada 26 Jun 2015, Dato' Sri Najib Tun Razak, Presiden UMNO, mengumumkan keputusan Majlis Tinggi UMNO untuk menangguhkan pemilihan UMNO yang sepatutnya diadakan selewat-lewatnya pada 19 Oktober 2016 untuk tempoh selama 18 bulan. Maka dengan keputusan ini, pemilihan UMNO hendaklah diadakan selewat-lewatnya pada 19 April 2018 yang akan datang ini.
Dan menurut kenyataan Presiden UMNO, keputusan ini dibuat untuk membolehkan UMNO menempuhkan pada tugas-tugas persiapan menghadapi PRU yang ke-14. Nah, pada 27 Februari 2018, beberapa hari yang baru lalu, Dato' Seri Tengku Adnan Mansor, Setiausaha Agong UMNO mengeluarkan kenyataan bahawa Majlis Tertinggi UMNO telah memutuskan untuk menangguhkan pemilihan UMNO sehingga selewat-lewatnya pada 19 April 2019. Tangguhlah. 19 April 2019. Nah, ini bermakna pemilihan UMNO akan ditangguhkan melebihi tempoh 18 bulan. Keputusan penangguhan ini kononnya telah mendapat kelulusan daripada pendaftar pertubuhan. Jadi persoalan yang membangkit sekarang ni, kalau sampai April bulan hadapan tidak ada apa-apa dibuat, UMNO ada 21,000 cawangan, lepas tu bahagian 191, maka soal yang membangkit, apakah status mereka-mereka yang memegang jawatan dalam UMNO pada waktu itu, iaitu dalam tempoh sebulan saja lagi. Dan bagaimana status UMNO itu sendiri dalam soal ini? Soal yang ketiga yang berbangkit ialah dikatakan oleh Setiausaha Agong bahawa dia dapat kelulusan daripada pendaftar pertubuhan untuk menangguhkan ke tahun hadapan, iaitu menambah kepada 19 April 2019. Jadi soalan yang berbangkit, apakah pendaftar pertubuhan ada kuasa untuk mengizinkan tempoh pemilihan itu dilanjutkan setahun lagi daripada 18 bulan yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Setahu saya, walaupun pendaftar pertubuhan itu adalah orang yang bertanggungjawab menguruskan pertubuhan, dia tak boleh melangkau bidang perlembagaan parti. Kalau parti kata 18 bulan, siapa pun tak boleh kata boleh tambah satu hari lagi ataupun setahun lagi. That is what the constitution say. Jadi persoalan yang membangkit, betulkah Setiausaha Agong UMNO ni berkata bahawa dia sudah dapat kebenaran daripada ROS, ataupun betulkah secara rasmi ROS dah menulis membenarkan? Ketiganya, apakah dengan kebenaran itu dia tidak melanggar undang-undang, malahan tidak melanggar perlembagaan UMNO? These are very critical question that I hope the ROS should answer. Jadi soal ini berbangkit dalam tempoh yang sama waktu mana kita nak pulang paku buah keras. Kita berhadapan dengan masalah dengan ROS. Dan bila kita waktu awal dulu kita minta supaya kita nak menyelesaikan masalah parti kita, arahan daripada ROS, no. Ikut perlembagaan, mesti ada mesyuarat agung pada tahun yang lepas. You semua hadir dalam mesyuarat agung tu dan kita sempurnakan. Tidak lebih sehari daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Mana ikut perlembagaan. Tak boleh tangguh. Padahal kami tak sama dengan UMNO. Kami tidak minta 18 bulan. Kami cuma minta supaya dilanjutkan sedikit masa untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi itu tidak jadi masalah dan itu ROS ada kuasa untuk bagi lanjutan. Tetapi ROS tak bagi kita. No, right on the dot, you do it or else. Or else pun tidak suruhkan. Kalau tidak, kami akan batalkan PBBM. Jadi itu kedudukan kita. Jadi kenapa ada satu layanan yang dilihat berbeda dalam isu satu pertubuhan politik seperti UMNO dengan apa yang ada kepada PPPM? Saya nak minta supaya ROS belaskan dulu, dan saya nak minta bahawa Setiausaha Agong UMNO jatuhkan betul dia telah dapat kelulusan. Jadi kalau ikut pahaman saya dalam pengalaman saya dalam UMNO, waktu dia buat keputusan tu, saya ada dalam UMNO lagi. Saya fikir saya tak tahu duduk sebelah Najib pun, kerana dibuat waktu saya masih dalam parti. Jadi soalnya, soal sekarang ni lah, kerana masa yang ada hanya sampai bulan depan. Yang patutnya semua mesyuarat UMNO dah bersidang, bahagian sudah bersidang, lebih awal cawangan dah bersidang dan sebagainya. Now, not even one. Why? Mungkin dia kata, oh, kami terpaksa beri fokus kepada pilihan raya. Pilihan raya penting, tapi perlembagaan tak penting. Sebab itu boleh minta supaya lanjut. Dia nak minta pada siapa? ROS. ROS mesti rujuk balik pada the constitution. This is what UMNO constitution is. Saya ada bawa ke sini. Dalam perlembagaan kata boleh lanjut 18 bulan disebabkan kerana nak menghadapi pilihan raya. Sepatut dia buat pilihan raya tahun 2017. Now dah masuk 2018. Jadi bagaimana status UMNO?
Bagaimana kedudukan presiden, imbalan majlis presiden, majlis tertinggi dan semua mereka-mereka yang megang jawatan dalam parti pada waktu sekarang ini? Saya nak tanya, sah lagi ke ataupun terluput dia daripada jawatan itu tadi? Ini agak media akan jelaskan. It is constitutional and it is legal. It is constitutional, legal, ya, dan juga soal perundangan. Dan ROS juga kena jelaskan sama ada keputusan yang telah dibuat itu betul ikut undang-undang ataupun tidak. Itu kena jelaskan. Lalu dia kata, saya ada kuasa, saya nak tengok pasal mana. Dan Setiausaha Agong mungkin boleh kata, Tan Sri Mudin dia tak faham perlembagaan UMNO. Saya ada ni, ada pasal yang mengatakan bahawa majlis tinggi boleh buat itu gini dengan tafsiran sendiri. Ya, tapi fasal satu lagi kata dalam tempoh penangguhan maksimanya hanya 18 bulan. Sekarang bagaimana? Macam mana nak sambung sampai 2019? Dah 18 campur lagi 1 tahun. Baik pindah perlembagaan, buat kata tak payah ada pilihan raya, pemilihan parti sampai bila-bila yaumul kiamat. Lagi senang. Presiden duduk sampai selama-lama. Nah, macam mana? Saya bukan nak orang kata pulang paku buah gas ataupun ni balas dendam. Tak ada. It is soal, it is constitutional and also issue of legality dari segi undang-undang akta pertubuhan. Why we are concerned? Then the question now, which is very critical, what is the status of UMNO? When UMNO has not fulfilled its own obligation under its constitution, you should ask Najib. You should ask the Susah Agong and all UMNO members down there, and some of the people who are very happy going to ROS to make complaint about PBM. Now, what should they do? When it comes to the own party, have not fulfilled the obligation under the constitution, what should they do? Because the status will become, I don't know what I want to say. Saya tak tahulah apa jadi kedudukan dia. It's not for me to interpret. Right? But you were in the government before, so you know what to do. No, I'm not. I think the government is the party BN itself. So it is not fair to ask them because they have their own prejudices. Importantly, they have to look back, and the ROS is the guardian of this. The ROS should say, no, your constitution, which section is it? Fasal berapa? 10.16 disebut tadi mengatakan, you can ada mesyuarat aku 18 tiap-tiap tahun dan 3 tahun sekali pemilihan. Tapi kalau tak boleh nak buat pilihan, dia boleh tangguh hanya 18 bulan. Sekarang dah sampai dengan 18 bulan. So macam mana dapat? Adakah URS boleh bagi sampai setahun lagi? Boleh tak? Dan apa makna perlembagaan? Jadi saya tak payah tafsir, saya nak minta mereka-mereka yang lebih pakar daripada saya untuk menafsirkan. It goes without saying. Because that is the reason why we brought this issue to court. I don't want to prejudice what is in court now, but because you asked me, they should treat everybody fairly and justly. Because this issue is not about political party. It's about administration of the parties. It is about the constitution. It's about the law. It's about being fair. It does not matter whether it is opposition party. Because UMNO cannot be opposition with government all forever. Tomorrow, next day after election, they become opposition too. Right? So, they have to be fair. Sehingga kini ROS masih belum memberi jawapan kepada pakatan dan kemudian berkaitan isu pendaftaran dan logo. Jika isu tidak selesai sehingga pihak 14, adakah Tuan dan Tan Sri dan rakan-rakan yang akan menggunakan tiket lain seperti DAP yang di bawah akan kita? Saya tak tahu boleh jawab tidak. Takut ada sub judice kepada kedua-dua kes kita ni, baik DH ataupun PM, sekarang ada di mahkamah. Ya, ada di mahkamah. Belum ada keputusan lagi ya. Tetapi off record akan menjelaskan bahawa keputusan perkara itu telah pun dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan yang baru-baru lalu. Di sini juga, di mana Tun mengumumkan bahawa kami bersetuju untuk menggunakan satu logo
sekiranya lah isu PH dengan logo itu tak diluluskan, bermana empat parti akan berbincang yang mana satu logo nak digunakan. Itu telah diumumkan. Jadi itu telah diberitahu pada media pun minggu yang lepas. Ya. Buat memiliki kes yang telah dilaporkan dalam laporan itu dan bekerjasama dengan FBI, maka isu yang berkaitan dengan 1MDB itu boleh diambil tindakan. Kenapa di Malaysia yang mana segala-gala masalah itu berpunca di sini, satu tindakan tak diambil? Contoh yang orang tanya dari saya, kalau kapal dah ditangkap, dah digampas, boleh tak saman untuk menangkap jolo dikeluarkan? Bukankah begitu? Pasal semua orang seluruh dunia pun tahu, dialah perompak, dialah orang menipu, dialah yang buat hal gini, dan ini bukti sudah ada, laporan sudah dikeluarkan, pastinya di sini pun sudah ada siasatan. Kenapa tidak ada satu tindakan dibuat? Oh, kalaulah pihak polis Malaysia kata dia tak ada dalam negara, macam mana pak kes Indonesia itu terbukti bahawa walaupun dia tidak ada di Indonesia ataupun di Amerika, tetapi mampu tindakan undang-undang dibuat terhadap mana-mana pihak yang terbabit walaupun tidak dia di Amerika. Jadi kes yang sama juga boleh berlaku untuk kes Jolo ataupun Reza Aziz dan mereka yang terbabit. Apalagi kalau melibatkan nama MO1 yang disedara itu, kenapa tidak ada tindakan undang-undang dibuat? Jadi saya fikir ini patut dijawab oleh Najib sendiri dan juga 1MDB sendiri lah tentang jawapan soalan kita ni. Semalam Tun M ada cakap untuk akan laksanakan kembali PPSFI. Jika ada orang kata tidak, saya baca artikel yang dikeluarkan oleh Sinar Harian, Tun M tak cakap dia akan laksanakan semula PPSFI. Tun M kata kalau kita akan nilai apa rakyat mahukan. Itu sangat khusus. Saya ada di situ, saya tengok video tu. Okay. Just before you go, there's a simple lunch being provided for with all the Pimpinan PPBM also. So please come on the other side. Yeah? Thank you. Tansui, together with one.